Semua jadi pada kuat. Gue juga pengen dong kuat. Aman. Dia nggak tahu deh nih. Rumpetin di sini. Aduh. Mantap nih. Ini nih yang bikin gue jadi... banget gue. Masa gue kalah tuh sama maling, mau copet. Coba ya, gue bisa ngalahin tuh copet. Pasti gue dibilang pahlawan di kampung ini. Tapi badan gue kan gak kalah gede juga sama dia. Gimana caranya ya? Elah. Mana gue sendirian lagi. Bang dah kegada, Dor kegada. Apek banget dah. Aduh. Maaf, Kek. Nggak sengaja. Eh, memang kakek biasa lewat sini. Kamu aja nggak memperhatiin jalan. Tapi muka kamu kok kusam, kesel gitu? Apa ada masalah? Iya, Kek. Saya lagi ada masalah, Kek. Saya kalah, nggak bisa ngelawan tuh copet. Coba saya bisa ngalahin tuh copet. Bisa ngebelain, bisa ngebantuin Bu Messi kecopetan tadi. Saya pasti dibilang pahlawan di kampung ini, Kek. Tapi sayang. Saya nggak bisa apa-apa, saya sendirian. Saya kan selaku ansip di sini, seharusnya bisa melindungi warga. Dari kecopetan itu, Kek. Tapi kakek bisa bantu saya. Itu soal gampang. Kakek ada sesuatu yang bisa bikin kamu lebih kuat dan berani. Aduh, kalau boleh tahu apaan tuh, Kek? Otak apa nih di sini? Setelah itu, kamu bisa lebih kuat dan bisa melawan siapa saja yang menyakiti kamu. Waduh, serius, Kek? Beneran? Bener. Makasih, Kek. Asik. Gua akan coba nih. Gua buktiin bahwa di kampung ini gua hansip paling kuat. Aduh. Makasih, Kek. Kek, kok ngilang? Kek, aduh, menarinya. Waduh, nggak ada. Aduh, gue pengen coba nih. Apa yang bener nih, kata si kakek nih, kotak bisa jadi kuat. Pintas dulu ah. Wih, enteng, badan gue kuat. Stop. Turun. Ada yang minta tolong tuh. Tolong. Berisik banget sih lo gelut. Diam lo, pengen gua mesin juga lo. Tolong. Pasti enggak. Beraninya sama perempuan lo. Lah mau ikut campur botak. Lo mau apa lo? Bang Dik hebat. Bang Dik berani emang. Tiba mau 2, 10. Ngeyel deh. Sebelum berantem, gua taruh dulu. Taruh deh lo. Bang Dik. Kenapa nggak dari tadi sih belainnya bisa kayak begitu jago? Kalau nggak itu dompetnya Messi yang mahal itu nggak bakalan hilang. Mana isinya banyak lagi? Hah? Isinya banyak duitnya? Bukan, kartu nama. Sombong. Kartu nama wae sombong. Kartu nama sama bon utang pasti oge. Ih, gue tahu. Kayak kelihatan lah mukanya tukang utang. Biarin yang penting banyak isinya. Iya juga sih. Tapi hebat Bang Dik. Kok bisa sih? Gara-gara naon itu teh? Rahasia dong. Bu Messi, Bu Ranti, Bu Endang, tibang 2 orang mah. Kecil. Kemarin 10 orang. 10 orang dikalahin semua sama Bang Dik, kata bisa. Kagak, saya nginjek-nginjek. Ya! Udah tahu belum? Tadi aku mama aku cerita pas
aku pulang dari pasar, aku ditolongin sama Bang Dik. Pas aku mau dibaikin sama ojeknya. Iya, aku udah denger ceritanya. Kata mami aku, ceritanya Bang Dik juga bagus. Katanya kuat. Aku juga pengen kuat kayak Bang Dik. Iya, Mochi. Aku juga mau. Ah, emangnya kalian bisa apa? Bisa makan? Ya bisa lah. Emang kalian mau lihat? Nih, coba. Ini aku bisa tuh. Udah capek, aku juga lapar. Ah, kamu mah bukan gede ototnya, gede badannya. Gitu aja udah capek. Dik. Waduh, pakai siul-siul segala. Eh, seluruh kampung sekarang udah tahu kehebatan kamu setelah kamu menghajar abis-abisan si begal tadi itu. Wah, hebat kamu. Siapa dulu dong, PRT. PRT. Nih, ada kabar nih, PRT. Bang Dik berhasil ngalahin tuh begal, PRT. Sampai nyungsep. Begalnya klepok, klepok, klepok. Ini lagi dibahas, orang kate. Hah? Sate, Pak RT? Iya, saya mau, Pak RT. Astagfirullah. Ane minta 10 tusuk aja, ya. Allah. Kamu yang makanan terus. Pak RT tuh bilang tadi tuh dia tuh orang kate, bukannya sate. Gimana sih lo? Ah, bener tuh, Pak RT. Ane doyannya tuh yang, apa tuh? Sate Taichan. Sate zaman now yang lagi hits. Iya lagi, terserah lo. Terserah. Widih, oh gitu kuatnya gimana, gimana caranya dong? Biar kita bisa jadi jagoan juga, Dik. Ayo dong. Rahasia dong, PRT. Pakai rahasia-rahasiaan sama kita. Ah, pelit. PRT, yang namanya rahasia itu ya, nggak boleh dikasih tahu. Kalau dikasih tahu mah, bukan rahasia namanya. Iya nggak? Juga sih. Oh, gayanya. Udah, kayaknya saya juga harus fitness nih biar badan kayak kamu ya. Ini budak yang dengerin. Bener kadang-kadang dia. Ah, lu tuh orang yang gak asik, Dik. Lu bagi-bagi dong, gua juga kan mau sehat. Seger kayak lu gitu. Ya walaupun gua krempeng kayak gini, gua juga mau dong bisa ngelawan maling gitu. Udah lo, ikut aja PRT sono, fitness no. Mau PRT? Mau kalau fitness mah, gue minta diajarin sama lo ya. Nah yaudah. Iya bang. Waduh ah. Melu yuk. Apa? Melu. Oh iya, PRT mau traktir sate Taichan. Waduh amat ah. Biar badannya gede kayak ente bang. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Enak aja. Kalau gue kasih tahu rahasianya, semua jadi pada kuat. Gue juga pengen dong kuat. Aman. Dia nggak tahu deh nih. Rumpetin di sini. Aduh. Mantap nih. Ini nih yang bikin gue jadi kuat. Bener ya. Enteng banget. Ya. Bener. Gue jadi kuat. Nggak nyesel gue nih dapetin ginian. Loh, kok lama-lama berat ya? Kayak di isinya. Aduh, ada isinya nih. Loh kok? Lah. Ye? Apa isinya? Duh, jadi penasaran. Aduh deh. Penasaran gue. Ini ada isinya. Ya, cuman kayak begini. Ini orang buang ginian, ada aja. Pake dibungkus, masukin peti. Aduh, ini boneka. Karena panjang banget. Jenggot, iya jenggot. Aduh, bahaya. Bayar apaan? Mana bayaranku? Hah? Aduh, jangan dong, serem banget. Kumpulkan uang yang banyak itu.
dekat kuburan tua. Sekarang juga. Gua buang aja deh, daripada gua kualat. Iya, aduh, gua leget banget sih, susah banget. Aduh. Aduh. Ih, jenggot.